Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 25. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sobat Kairos yang terkasih, cermin merupakan suatu benda yang setiap hari pasti kita gunakan. Baik pria, wanita, dewasa, lansia, bahkan anak-anak tidak akan lupa menggunakan cermin. Tentunya setiap kita akan pergi meninggalkan rumah, tak lupa kita akan berdiri sejenak ke depan cermin. Untuk apa? Yang pasti untuk melihat penampilan kita. Bahkan ketika kita melewati mobil parkir yang kaca filmnya seperti cermin, kita pun sering secara otomatis langsung meliriknya untuk memperhatikan sejenak akan penampilan kita. Sobat Kairos yang terkasih, sebagaimana cermin sehari-hari berfungsi untuk melihat kerapihan kita, demikian juga halnya dengan hukum Taurat juga berfungsi sebagai cermin dalam kehidupan kita. Melalui hukum Taurat, kita bercermin. Apakah kelakuan kita sudah sesuai dengan hukum Tuhan? Itu sebabnya dalam hukum Taurat, mulai dari hukum pertama hingga ke-10, kita akan menemukan di dalamnya terkandung perintah dan larangan. Apa yang diperintahkan Tuhan untuk kita lakukan dan apa yang dilarang olehnya. Hukum inilah yang menuntun hidup manusia selama ribuan tahun. Dalam hal ini, kita melihat bahwa hukum Taurat itu menjadi pengawas dalam kehidupan kita. Melalui hukum Taurat, secara tidak langsung ditanyakan, sudahkah perintahnya sobat lakukan? Sudahkah larangannya sobat jauhi? Dengan demikian, melalui hukum Taurat, kita akan melihat sejauh mana perbuatan kita yang menyimpang dari hukum Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, memang tidak seorang pun yang mampu melakukan ke-10 hukum Taurat. Rasul Paulus berkata, tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Bahkan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalau memang tidak ada yang mampu, lantas bagaimana dengan keselamatan kita? Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Allah mengaruniakan Yesus Kristus untuk keselamatan kita. Ia telah datang untuk membaharui kehidupan kita. Keselamatan itu kita peroleh bukan karena sudah melakukan hukum Taurat, namun keselamatan itu kita peroleh karena dianugerahkan oleh Tuhan. Karena itu pegang dan imanilah sebagaimana dikatakan Martin Luther, keselamatan kita peroleh karena kasih karunia, karena iman, dan karena firman Tuhan dalam Alkitab. Sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Meski hukum Taurat tidak membawa keselamatan, tetapi setiap orang yang mengimani Yesus sebagai juru selamat, sudah pasti berjuang untuk tetap melakukan hukum Taurat. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tetap pakai masker, rajin cuci tangan, dan hindari kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.